Selamat datang di peternakan saya ya, Datuk Kenari dan Lapet ya. Ini tempat ternak kenari saya, yaitu Kenari dan Lapet. Sini pakai pejantan merok ya, sementara ini karena saya hanya punya pejantan satu ini ya. Lainnya brodel ya, atau belum siap kawin, tapi yang saya anggap yang terbaik yaitu ini ya, pejantan merlok saya ini ya. Nah ini menurut saya ini bagus ya, merah ya, merah, sangat merah sekali ya. Ya kita lihat saja ya, ini masih saya jodohkan dengan putih ya, karena pejantan hanya merlok saja, betina merlok tidak punya ya. Saya fokus ke pejantan saja ya. Hari ini pukul 7 ya, lebih 15 menit, tanggal 1 bulan 1 tahun 2023. Parah ya, buka. Sudah selesai ya, burung 7 ya, pukul 7 ya. Ini cek kondisi telur ya, telur betina kuning ya. Ini saya cek dulu ya. Ya, ini sudah bertelur ya, alhamdulillah. Ini telur pertama. Telur pertama versus merlok ya. Ini sudah saya tandai ya. Ini ya. Nah ini tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 ya. Ini telur pertama sudah keluar. Selanjutnya saya akan mengecek kondisi putih ya, yang sudah kawin-kawin.
apakah sudah bertelur atau tidak ya. Ternyata tidak ya, berarti saya tunggu saja. Ini pejantan saya ambil dulu, lalu saya kawinkan ke betina yang lain ya. Apa ya, Star Blue atau Alpha, Panda atau putih ya. Saya akan masukkan ke Panda dulu ya. Oke. Nah, kita beralih ke Panda ya. Ini yang saya masukkan. Nah, sudah saya masukkan ya, apa, pejantan Merlot. Ini saya biarkan sampai 2 jam ke depan, berarti sampai pukul 9 ya. Nanti pukul 9 saya cabut, saya ganti ke betina yang lain ya. Ini ya, pengeluaran hari ini, beli telur puyuh ya. Ini beratnya ini ya. Nah, ini beratnya itu seharga 7,5 ya. Nah, ini pengeluaran hari ini. Pukul 9 pagi ya. Nah, ini ya, pukul 9 ya, lebih ya. Nangel ini kemana? Aduh, so. Tes neta sih piye terusan ya. Ayo. Suara. Ayo, ini swimmer ini, ayo, nih, kurang titik, ayo, tangi, alah. Sudah selesai ya, masih tetap 7 ekor. Terima kasih. Penjodohan sudah selesai ya di betina Panda. Saya akan coba mengambilnya jantannya ya. Kemudian saya akan masukkan ke ini ya, putih ya. Nah, ini putih sudah ada di dalam sarang ya. Saya coba masukkan ya. Oh, dia siap
sayanglah dia itu di situ ya. Saya biarkan saja ya, nanti sampai pukul 11 ya, nanti 11 siang kemudian saya jodohkan lagi ya di betina yang lain. Ini pukul 11 ya, 11 pagi. Saya akan melanjutkan aktivitas saya ya. Pukul 11 ya. Ya, ini 11 pagi ya. Lanjut ya, ini pukul 11 ya, 11 kita lanjut ngelolah ya. Nah ini saya lolah ya, pukul 11. Ini sudah cukup ya, pukul 11 ini pejantan saya ambil dulu ya. Sudah saya ambil, saya kawinkan ke di atas itu ya, siapa tahu kawin karena di atas itu belum bertelur ya. Kita coba kawinkan ya. Oh, tidak mau ya, saya cabut saja ya. Ini meloloh anakan kenari. Thank you.
menghindar deh. Ayo dongkrak, ayo. Saya pukul 13 sudah selesai ya meloloh anaknya ya. Sudah selesai. Hari ini pukul 13 saya ambil pejantannya dulu ya. Nah, ini selanjutnya saya akan masukkan ke putih ini ya. Oke, sudah kawin. Terima kasih. Kau hebat. Berarti saya pindah ya, karena sudah kawin, saya pindah ke sebelah panda ya. Oke. Tanggal pukul 15 ya, waktunya meloloh anakan kenari ya, kenari merlok ya. Duh. Blok man. Oh, bahaya. Yes. Ngele. Thank you.
Entek. Nah, ini video terakhir ya, pukul 15 ya. Saya lanjutkan besok pukul 7 lagi ya. Video saya selesai. Oke, terima kasih. Penjodohan Merlok di kandang panda sudah selesai pukul 15 ya. Saya ambil saja ya. Sekarang saya masukkan lagi ke kandang putih ya. Ini adalah ringkasan ya, ringkasan ternak kenari saya tanggal 1 bulan 1 ya, tahun 2023 ya. Pertama di pagi hari seperti biasa pukul 7 yaitu meloloh anakan merlok saya ya, berjumlah 7 ekor. Kemudian langsung saya kawinkan lagi ya, di betina yang lain ya, pejantan, dan alhamdulillah betina kuning ya, betina kuning itu bertelur 1 butir ya. Kemungkinan betina yang putih akan bertelur ya nanti malam ya. Kita tunggu update besok paginya ya. Setelah pukul 7 kita ke pukul 9 ya, tetap biasa masih meloloh anakan merlok saya, dan proses penjodohan lagi atau perkawinan merlok ke betina yang lain ya. Dan sampai pukul 15 alhamdulillah betina kuning betina putih yang satunya itu sudah dikawini ya. Nanti saya hajar terus sampai dia bertelur ya. Oke, ini video ringkasan ternak kenari merlok saya ya, tanggal 1 bulan 1 tahun 2023. Sekarang tepatnya pukul 15 ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.